Presiden Joko Widodo memimpin upacara prasetya perwira atau praspa calon perwira remaja atau capaja Akademi TNI Polri di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juli 2024. Jokowi mengingatkan 906 calon perwira TNI Polri untuk adaptif terhadap perubahan teknologi khususnya di bidang pertahanan. Oleh karena itu pesan saya kepada saudara-saudara, harus selalu mengikuti perubahan-perubahan itu. Harus selalu belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru. Jadilah pembelajar yang cepat dan terampil. Kepala negara juga mencontohkan bidang pertahanan yang saat ini tidak semata-mata perang secara fisik, tapi juga aksi militer non-kinetik. Di bidang pertahanan misalnya, kita berada di generasi yang kelima, tidak semata-mata perang fisik, tetapi juga aksi militer non-kinetik, serta perang cyber yang bisa melumpuhkan fungsi keamanan, fungsi pertahanan, dan fungsi pelayanan publik. Demikian pula halnya di bidang penegakan hukum, serta ketertiban dan keamanan. Kejahatan transnasional, judi online, perdagangan orang, narkotika dan obat-obatan terlarang, serta peretasan cyber yang semakin canggih. Dalam upacara Praspa Capaja Akademi TNI Polri ini, Presiden melantik 417 Capaja Akademi Militer atau AKMIL, 129 Capaja Akademi TNI AL atau AAL, 113 Capaja Akademi TNI AU atau AAU, dan 247 Capaja Akademi Kepolisian atau AKPOL.